Hi Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi, and today we will unbox and review a very special statue, the statue of Hot Girl, an art scale 110 scale deluxe by Aren Studios. Before we unbox and review the statue, let's check together the art box. Untuk box tampak depannya didominasi oleh warna hijau tua, dan di sini ada image preview dari statue Hot Girl yang akan kita pasang beserta logonya DC dan keterangan art scale skala 1:10 deluxe, dan di sini ada lining hitam yang mengelilingi boxnya dengan logonya Aren Studios beserta tulisannya Hot Girl. Lalu untuk tampak sampingnya, di sini ada logonya Aren Studios beserta tulisannya Hot Girl. Dan di sini ada image menerus dari grafis tampak depannya, dan di sini ada tulisannya Aren Studios. Lalu untuk tampak bagian belakangnya, di sini ada image preview dari statue Hot Girl yang akan kita pasang. Posenya keren banget, statue-nya bagus banget, dan di sini ada tulisannya Aren Studios beserta logonya Aren Studios. Lalu untuk tampak samping satunya, di sini ada glimpse dari statue yang akan kita pasang berupa tampak sampingnya, dan di sini ada tulisannya Aren Studios. Lalu untuk tampak bagian atas boxnya, di sini ada logonya DC beserta tulisannya Hot Girl. Lalu untuk tampak bagian bawahnya, seperti biasa, di sini ada logonya Aren Studios beserta detail kontaknya mereka, dan di sini ada bendera Brasil, negara tempat Aren Studios berasal, dan di sini ada warning mengenai material yang mereka pakai untuk membuat statue ini, dan bahwa statue ini bukan untuk mereka yang di bawah 15 tahun. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review bareng statue-nya Hot Girl skala 1:10 by Aren Studios ini. Gue suka banget sama statue-nya Hot Girl ini karena posenya luar biasa bagus. Sekarang pertama kita keluarkan dulu base-nya. Base-nya ini sangat bagus, painting job-nya sangat rapih dengan efek kaca yang pecah terbuat dari material resin yang clear, dan di bagian depannya sini ada logonya The Tanagarian dan detail relief pada arm-nya, scalp-nya seperti mesin yang hancur dengan patahan-patahan kabelnya, dan di bagian belakang pecahan kacanya ini di sini ada lubang untuk menempatkan pasak yang ada di kaki kirinya Hot Girl. Dan di bagian bawahnya seperti biasa ada art paper berwarna hitam dengan logonya DC Trademark, ada tulisannya Hot Girl, ada logonya Aren Studios, ada keterangan art scale 1:10 deluxe, dan di sini ada logonya DC, logonya Warner Bros, dan ada keterangan bahwa Justice League and all related characters and elements adalah copyright dan trademark dari DC Comics. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya yang kita pasang yaitu bodinya Hot Girl. Kita keluarkan bodinya Hot Girl dari box-nya. Dan ini adalah Hot Girl versi komik. Teknik painting job di skin tone-nya tidak terlalu banyak gradasi warna, terlihat sangat comic accurate. Untuk suit-nya, Hot Girl menggunakan kostum khasnya yang didominasi oleh warna hijau tua dengan aksen kuning di bagian badannya dan di bagian topengnya. Lalu Hot Girl menggunakan trunks berwarna merah dan sabuk hitam yang seperti terbuat dari kulit dengan logo The Tanagarian yang seolah-olah terbuat dari antik brass, padahal ini semua full sculpted dari polystone. Lalu untuk head sculptnya sangat detail, relief-relief dari topengnya Hot Girl di bagian yang berwarna hitam juga terlihat sangat detail. Hair sculptnya cukup detail dengan painting job yang simple, dan di bagian belakangnya punggungnya Hot Girl di sini ada lubang untuk menempatkan pasak dan tiang besi yang ada di sayapnya Hot Girl. Lalu untuk di bagian kakinya, Hot Girl menggunakan boots yang berwarna merah dengan gradasi merah tua yang diberi finishing semi polished sehingga kesannya terbuat dari leather, dan di sini ada lining berwarna kuning pada bootsnya Hot Girl. Lalu di bagian boots kirinya ada pasak besi yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di base-nya. Sekarang kita masukkan pasak besi yang ada di kaki kirinya Hot Girl pada lubang yang ada di base-nya. Oke, terpasang. Part berikutnya akan kita pasang yaitu sayapnya Hot Girl. Kita keluarkan sayapnya dari box-nya. Ini sculpt dari sayapnya luar biasa bagus banget, namun di ujung-ujung sayapnya ini sangat tipis, terbuat dari polystone dan pasti sangat fragile, jadi kalian harus hati-hati.
dan teknik painting job untuk sayapnya ini sangat bagus. Gradasi antara warna abu-abu tua, abu-abu muda, dan warna putih terlihat sangat rapih dan sangat detail, sehingga sayapnya ini terlihat sangat natural. Bentuk scalp dari sayapnya ini terlihat sangat dinamis, sehingga memperkuat kesan feminim tapi tangguh dari Hawk Girl. Dan di bagian pertemuan dari kedua sayapnya ini ada pasak yang ada tiang besinya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di punggungnya Hawk Girl. Sekarang kita masukkan pasak besi ini pada lubang yang ada di punggungnya Hawk Girl. Oke, terpasang. Part terakhir yang akan kita pasang yaitu metal mace-nya Hawk Girl. Kita keluarkan metal mace-nya dari box-nya. Metal mace-nya terdiri dari dua part, yaitu part gagangnya dan metal mace-nya. Dan gagangnya ini seolah-olah dililit oleh leather dengan teknik painting job yang lumayan oke. Dan di fragment yang bagian bawahnya, di sini ada semacam tali yang terbuat dari leather, padahal ini full sculpt dari polystone. Dan ini sangat fragile, jadi hati-hati jangan sampai patah. Dan untuk metal mace-nya ini, efek teknik painting job-nya bagus banget, seperti terbuat dari logam sungguhan. Logam yang berasal dari The Tenagarian, yang sangat powerful dan memberikan strength dan superpower tersendiri bagi Hawk Girl. Sekarang kita masukkan metal mace-nya ini pada lubang yang ada di genggaman tangan Hawk Girl. Kita masukkan dulu. Lalu yang berikutnya, kita pasangkan part yang kedua. Dan terpasang, ini dia Hawk Girl Art Scale Skala 1:10 by RR Studios. Jadi gimana menurut kalian untuk statue-nya Hawk Girl skala 1:10 by RR Studios ini? Apapun pendapat kalian tentang statue ini, jangan suka untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau gue personally, gue suka banget sama statue ini. Dan gue kasih nilai 9 dari 10. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Hawk Girl Art Scale 1:10 110 Scale by RR Studios. If you like this video, don't forget to click the like button. And please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of Hawk Girl, the fans of Justice League, and the fans of DC. And please help to subscribe my channel. Thanks for watching, and I'll see you very soon in the next one. Bye!